ada mas-mas yang nyuci nih ya, nyuci mobil Kijang. Kijang kotak. Ya, ini tahun 91 ya, Mas. 93. Ini keren. Dari Jawa tertarik ya. Karena ada mobil di tengah waduk, di tengah bendungan. Nah, ini. Mas-mas ini. Ini masih dalamnya mriki, Mas? Ya, Mas ini adalah siswa SMK Pancasila 11 yang ada di Widekso, friend. Berarti ini masuknya Giriwoyo ya, Mas? Giriwoyo, bukan Batu ya. Keren. Mobilnya masuk bendungan. Oke, friend. Ini kalau kita lihat jalan ya, ini ada dusun atau dukuh desa yang tenggelam ya oleh bendungan, ditenggelamkan untuk membuat bendungan. Ini dulunya kan jalan ini, friend. Itu dari sana ya, friend. Itu jalan ke sini ini buktinya ya, ini beton. Nah, terus ada di mobil itu ke sana dan masuk ke kiri. Nah, ini Cah Bagus ya, ini Cah Bagus dari sini. Ini namanya Mas Effendi ya, siswa SMK di daerah sini. Ini adalah warga di sini yang tadi menuturkan bahwa ini dulunya adalah kampung ya, Mas. Coba cerita dikit, Mas. Dikit, Mas. Ngisin, Mas. Pemalu ya, ganteng tapi pemalu. Nah, ini sedang mencuci. Ini harian, Mas, mencuci di sini. Enggak, Pak. Ya, enggak tuh. Nggih, ganti-gantian kok neng nyuci. Ya kadang, tapi dipakai untuk mencuci. Oke, friend, dari Mas Effendi ini mengatakan bahwa tempat ini sering dipakai untuk mencuci mobil karena airnya bersih ya, Mas ya. Sumbernya dari mana, Mas, airnya? Saking kali-kali. Oh, sumbernya dari sungai yang seputar ada di sini. Nah, sebelumnya ada bendungan ini dulunya? Di kali yang Alit. Alit di sini. Jadi ini ada desa yang terkumpul oleh air dulu, desa di sana-sana. Desa kemudian ada aliran sungai kecil-kecil sehingga dibuatlah bendungan. Dulunya desa ya, Mas ya? Iya. Nah, jadi friend itu ada itu kenapa, Mas, kok? No. Itu pohon-pohon itu berarti itu rumah atau bekas rumah, Pak Niko, Pak? Oh, bekas rumah. Iya, friend, itu di belakang saya itu bekas rumah, friend. Friend, di depan saya itu adalah bekas rumah-rumah ya, friend. Bekas rumah-rumah di tengah bendungan, tapi sayang tidak bisa kelihatan karena saya menghadap matahari langsung ya ini. Menghadap matahari langsung, nggak kelihatan. Oke, friend, ini saya bertemu dengan bapak-bapak yang sangat humble sekali ya. Dari jauh suaranya sudah humble. Nah, niki Pak Sinten, Pak? Pak Sutiyo, dalamnya mriki, Pak? Oh, kandangan itu pundi, Pak? Oh, kandangan. Anu desa yang terkubur, Pak? Tenggelam, desa yang tenggelam. Lah niko berarti cagak-cagak niko napa, Pak? Oh, mriku niku pindahe mriku. Rumiyin yang friend itu cagak-cagak listrik, tiang listrik itu dulu rumah, friend. Jadi yang tenggelam oleh air, kemudian warganya dipindahkan di atas gunung niku, friend. Di atas gunung nanti kita zoomkan, friend. Rumah yang dipindahkan dari tenggelamnya di atas. Oke, friend. Ini saking sinten, Pak Sinten? Bedor. Pak Bedor, ini humble. Suaranya dasar dari sana sudah terdengar humble. Ramah, Pak Bedor. Ini Pak Bedor, ini sehari-harinya adalah bertani, ya, Pak? Ini yo mancing oke, kegiatan apa oke. Nah, ini Pak Bedor, ini kegiatan mancing oke, nopo-nopo oke, friend. Okay. Ini adalah warga asli dari sini, friend. Pak, lah menika terus yang dipindah niku diganti rugi tanah napa pripun, Pak? Mboten arto. Oh, uang terus dibelikan ngaten. Ditumbaske wonten nginggil. Nggih. Penting disangoni arto menginten pindah teng pundi monggo. Penting kula sangoni kasarane ngoten. Oh, ngaten nggih ini. Karena niki proyek nasional lho, Pak. Kathah nggih, Pak. Lumayan. Nggih tumbas tirah nggih, Pak nggih. Mas man turane enggak pripun, enggak didem sak sederek mriki-mriki wargane kathah ngoten. Oh, lah nggih ini Pak Bedor ini ya. Pak Bedor mengatakan bahwa ini memang karena tenggelamnya oleh air bendungan ini di ganti rugi yang worth it, friend. Nggih. Nuwun sangat, Pak, pareng Pak Bedor. Oke, friend, saya berjalan di desa yang tenggelam oleh bendungan Widekso. Ya, ini jalannya, friend. Di depan saya ini sudah air ya, friend, dekat dengan air. Seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Bedor tadi ya, friend. Ini adalah
desa yang tenggelam. Yuk. Ini salah satu bukti bahwa di depan saya ini adalah desa yang tenggelam oleh air bangunan bendungan Bidek Sohren. Coba kita lihat dari dekat, Fren. Nah, ini jalan kampung ya, Fren, dulu masuk ya. Jalan kampung tadi yang saya lewati, ini arahnya. Nah, kemudian habis di ujung, ya artinya di situ sudah tenggelam. Ini ya, Fren. Ini dulu desa ya, Fren. Ini ada masih listriknya, Fren. Ini. Oke, ini listrik. Nah, itu tiang listriknya dan di depan saya jauh itu tadi yang masjid itu, Fren. Yang masjid ya, yang ada masjidnya tadi. Coba kita zoomkan. Nah, itu, Fren. Di depan saya itu masjidnya yang tadi, Friend, yang sudah di kalah dengan air, yang sudah tenggelam oleh air. Friend, saya sudah sampai di ujung jalan ya, Friend. Ini adalah jalan terakhir aspal, artinya ini sudah masuk kampung desa biasa. Nah, ini kebetulan alhamdulillah ada dulur yang bertemu di sini sedang gotong royong ini ya. Nih, Pak Sinten, Pak. Joko. Pak Joko. Pak, niki dusunipun napa ya, Pak? Aswanipun. Dusune Begendo, Pak. Friend, ini dusunnya Begendo, kelurahannya Sendangsari Batu Warno. Ternyata agak sedikit aneh tempatnya ya. Ini termasuk Batu Warno. Friend, ini bukti bahwa ini kampung atau desa yang tenggelam oleh proyek air waduk atau bendungan Bidek Song ya. Ini kadang ya, Pak? Kadang, Pak. Itu yang itu bekas rumah saya yang itu. Oh, nggih. Yang itu, Pak. Yang tembaknya masih. Nggih. Bekas rumah terus kemudian dipun pindah wonten pundi, Pak? Kalau pindah teng Tumbas Malih. Nggih, okay. Giriwoyo. Oh, Giriwoyo berarti ora di anu nggih, kidul Dukurejo. Nggih, di bawah waduk, di bawah waduk. Nah, oh nika daleme jenengan okay. Terus dipun anu nggih, kenging ganti rugi pindah Malih. Nggih. Okay, Friend, ini depan saya ini persis adalah rumah-rumah, Friend, dari sana sampai ke ujung. Sebelum jembatan tadi, Friend. Nah, ini tadinya jalan. Ini jalan. Sampai itu kan gardu, Pak. Gardu, oke. Okay. Di sebelah gardu itu ada ini ada jembatan yang masih itu yang masih. Oke. Okay. Jalan yeah, jalan utama. Jalan malah utama. Jalan utama, nggih. Iya, nggih, jalan utama sampai itu melipir sampai batu nih, Pak. Oh, nggih, batu. Jalan. Iya, Friend. Jadi jembatan ini enggal nggih. Niko sungai Bluko. Bluko yang ini, Pak. Bluko. Terus yang itu sungai kali gede. Oh, kali gede. Yeah. Menika berarti anu nggih, niki pasokan toyonipun saking mriki utamanipun. Toyo niki pasokan yang terbesar itu dari Karang Tengah. Oh, Karang Tengah. Nggih. Kecamatan Karang Tengah. Terus ini dari hutan tapi ngumpulnya di sini, Pak. Nggih. Oh, ngaten dados niki ngumpul airnya sungai yang masuk ke bendungan niki nggih. Nggih. Pasokan terbesar dari sini. Dari sini. Sungai napa, Pak? Sungai Gluko. Gluko
Sungai Glugoen, Sungai Gede, Kali Gede, gede ya. Ini gotong royong tiap minggu apa, Pak? Ini nanggulangi longsor. Oh, langgeng, nggih. Lah ini sambung kegerus. Repot, Pak. Ini friend, desa yang tergenang oleh air, salah satunya adalah depan saya, Desa Glugo, ya. Ini ada di aliran sungai yang paling besar, yaitu Sungai Gede, friend. Namanya Sungai Gede. Nanti kita coba untuk berjalan-jalan ke Sungai Gede. Ya, Sungai Gedenya itu keren. Ini jembatannya baru, friend. Yang merah itu. Sungai Gede, pasokan utama air dari Sungai Gede mengarah ke bendungan yang terbaru ini. Friend, di Dusun Gendo ini jalan utamanya adalah di depan saya persis, friend, yang saya tunjuk itu namanya Watu Gajah. Yang dulunya jalan utama, friend, jalan lingkar yang ada di waduk ini 11 kilo sampai di titik saya ada di sini, friend. Lumayan ini untuk jalur goes, luar biasa ini, amazing untuk jalur goes. Friend, di depan saya persis ya, ini adalah dulunya masjid, friend. Dulunya masjid, sekarang dipindah ke atas, yang ke atas, friend, karena memang terganggu oleh genangan air bendungan Bideksa. Ini adik-adik TPA ini tadi suaranya merdu dari jauh ini. adik-adik Bideksa. Ya. Oke, Pak. Sembah nuwun, Pak. Nyun pamit bareng mangke dibuka 2 hari yang akan datang. Matur nuwun bareng.